It's gossip time. Bagi para wanita, segera merapat. Bagi para pria, boleh kok curi-curi dengar. Nggak perlu takut ketahuan, karena di tangan Satgas PP, semua aman. Asal, follow Twitter @palingpol untuk bisa lebih dalam nyinyirnya. Nggak banyak basa-basi lagi, yuk kita mulai nyinyir. Gosipnya. Yang namanya cewek, tiap disebut kurusan pasti rasanya bahagia nggak terkira. Apa kabar kalau disebut cacingan atau kena penyakit? Ogah banget. Itu sebabnya Miley Cyrus langsung konfirmasi berita anoreksianya melalui akun Twitter miliknya dengan penuh semangat. Ala SPG produk yang ada di pusat perbelanjaan. Penyanyi berusia 19 tahun ini mengaku bahwa dirinya memiliki alergi terhadap gula. Makanya, dia bisa menjadi sangat kurus dan menyuruh orang-orang mencoba diet tanpa gula ala dirinya ini. Dengan jaminan fisik hingga kesehatan mental menjadi amazing. Oke Miley, Satgas PP akui gula memang berbahaya. Tapi lebih berbahaya jika mendengar saran seperti itu dari seseorang yang hanya tersisa tulang dan kulit. Amazing sebagai santap siang bagi happy sih, iya banget. Bukan gosip namanya kalau nggak disuguhin sesuatu yang bikin orang jadi bertanya-tanya. Bener nggak sih? Gosipers pasti sebel kalau sang seleb langsung konfirmasi soal gosip yang beredar. Nah, kalau konfirmasinya pakai pesan terselubung ala Taylor Swift, itu baru hot topic. Sudah pada tahu dong, Taylor itu paling hobi curcol via lirik lagu, yang kemudian menjadi hits galau di seluruh dunia. Kali ini, Taylor sepertinya kembali menemukan korban inspirasinya. Penyanyi berumur 22 tahun ini tertangkap kamera sedang jalan-jalan cantik di suatu siang bersama seorang pria. Tipe-tipe pria playboy lagi. Sayang sekali untuk kali ini, Taylor memilih pria yang baru satu kali digosipin sama seleb cewek. Sang pria adalah vokalis band yang terkenal dengan lagu Pump Up Kicks, Mark Foster, The People. Taylor dan Mark yang menyadari pop-up Razi lantas keluar dari resto tempat mereka makan siang dan memisahkan diri. Terlepas dari benar tidaknya mereka jadian, mudah-mudahan Mark tahu ya kalau nanti dirinya pun akan menjadi korban di lagu Taylor berikutnya, Paparazzi Kicks, Better Run, Better Run. Lady Gaga sepertinya harus berhati-hati. Mahkota gaya berpakaian paling aneh miliknya perlahan-lahan akan berpindah ke tangan seorang penyanyi muda berusia 11 tahun yang juga sudah terkenal akan selera fashionnya yang super unik. Willow Smith. Saking uniknya, putri pertama pasangan superpower Will Smith dan Jada Pinkett Smith ini terlihat ngasal ketika menghadiri red carpet sebuah festival film bergengsi di Perancis. Di saat seleb-seleb dunia hadir dengan dress yang memukau dan anggun, penyanyi yang udah nggak bisa muter-muterin rambutnya ini kompakan dengan sang ibu, memakai celana pendek dan kaos putih. Baiklah Willow, keinginanmu untuk menjadi orang yang nggak terkenal mending cepetan direalisasikan ya. Masih ingat dengan wanita ini? Nggak seleb banget, tapi karena pria di sebelahnya. Dan sebuah cincin yang baru saja muncul di jarinya membuat Karusetran semakin heboh dibicarakan publik. Bagaimana tidak? Baru minggu kemarin, Satgas PP membeberkan jurus-jurus yang dilancarkan Rihanna untuk menarik kembali perhatian Chris Brown. Tapi sayang, usaha Rihanna malah dijawab dengan kado cincin dari Chris Brown untuk sang pacar yang sedang berulang tahun yang kemudian memamerkannya melalui jejaring sosial. Wah, kalau Satgas PP sih pasti bakal panas banget tuh. Waktunya pesta semalaman tanpa peduli kerjaan yang numpuk. Nggak lagi nyindir Rihanna lo ya. Ups. Ketika Rihanna dikabarkan belum bisa move on dari Chris Brown, Russell Brand memilih jalan sebaliknya. Dalam sebuah talk show, komedian yang sempat dikabarkan dekat dengan beberapa wanita ini mengaku bahwa dirinya pernah bahagia menikah dengan Katy Perry. Meski hanya bermodal cinta dan pikiran positif terhadap sang mantan istri. Dalem banget kayaknya ya. Syukur-syukur omongan Russell ini bukan cuma buat publikasi doang. Amin. Untuk menunjukkan keseriusannya melepas sang mantan istri, Russell lantas meng-unfollow akun Twitter milik Katy. Sedangkan Katy sendiri sudah dari kapan tahun unfollow-nya? Ya, apapun perasaan Russell dan Katy sekarang, Satgas PP dan para penggemar mereka pasti berharap mereka bisa bahagia dengan kehidupannya sekarang. Mengikuti keputusan Russell Brand untuk move on, Satgas PP juga harus lanjut memberikan ulasan film yang nggak pakai galau-galau. Satgas PP segera kembali.